Geger di sosial media, lama tak bertemu, Arnoa peluk mesra Luna Maya di lokasi ini. Balikan atau enggak? Momen pertemuan Luna Maya dengan mantan kekasih Ariel Noah buat heboh warganet. Diketahui, keduanya bertemu di acara pesta ulang tahun ke-39 Bunga Cita Lestari. Pesta ulang tahun Bunga Cita Lestari digelar di salah satu restoran mewah di Jakarta. Awalnya, pertemuan Ariel dan Luna Maya terekam dalam video Instagram kerabat BCL kini. Luna Maya dan Ariel bahkan terlihat dalam satu frame. Keduanya kompak dirangkul oleh komedian Amin. Momen tersebut diunggah langsung oleh Amin di @aminisback pada Sabtu 26 Maret 2022. Pada postingan tersebut, wajah Ariel dan Luna Maya tampak tersenyum dan tak ada rasa canggung. Caption yang diberikan Amin juga memberi syarat jika hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan, Amin menyinggung soal jodoh. "Jodoh pasti bertemu," tulis Amin is back. Luna Maya juga memberikan komentar simbol hati pada postingan tersebut. Momen tersebut langsung direspon oleh Bubah Alfian. Amin langsung menjelaskan jika yang berjodoh adalah dirinya dengan Ariel. "Gercep amat, itu jodoh aku bukan luncus ya." Catat, tulis @aminisback di Instagram story. Diketahui, meski kisah cintanya sudah kandas sejak lama, Luna Maya dan Ariel Noah terus dihubungkan akan bisa kembali menjalin cinta seperti dulu. Warganet yang penasaran ini justru terus menanyakan apakah Ariel Noah dan Luna Maya akan kembali bersama. Sebelumnya, Luna Maya pernah terlihat menikmati aksi panggung mantan kekasihnya itu saat Ariel dan Ben Noah naik ke atas panggung dan membawakan lagu. Luna Maya kemergok sedang menyaksikan dan ikut bernyanyi. Sejauh ini Luna Maya masih menikmati kesendirian setelah diketahui belum punya pasangan. Luna Maya tidak pernah lagi diketahui memamerkan kemesraan dengan pria lain setelah putus dari Ariel Noah dan Reino Barat. Saat ini, Luna Maya mengaku masih fokus bekerja sambil menantikan hadirnya kekasih hati. Bagi Luna Maya, saat ini prioritas hidupnya bukan mencari pasangan. "Jalani saja, mau ada jodoh atau enggak," kata Luna Maya. Perempuan berusia 38 tahun ini justru menyebutkan bahwa mencari pasangan adalah tujuan hidup terakhir. "Tujuan hidup saya banyak yang pelan-pelan diwujudkan. Mimpi saya masih banyak," kata Luna Maya. "Saya masih punya rumah besar, tabungan gede dan pasangan," lanjutnya. "Semua harus diwujudkan satu persatu, step by step," ujar Luna Maya. Sejauh ini, Luna Maya tetap berhubungan baik dengan Ariel Noah, mantan kekasihnya yang juga vokalis band Noah. Meski sudah putus sejak lama, Luna Maya dan Ariel Noah tetap berkomunikasi baik. Saking dekatnya, Luna Maya sering diminta untuk kembali merajut asmara dengan Ariel. "Kok tanya ke gue mulu? Tanya ke dia, Ariel Noah dong," kata Luna Maya. Perempuan yang mengaku masih lajang di usia 38 tahun itu menganggap bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjawab keinginan warganet supaya kembali ke pelukan Ariel. "Tanya ke dia, Ariel, masa gue melulu yang ditanya," kata Luna Maya. Luna Maya baru akan berkomentar jika Ariel Noah sudah menjelaskan kabar kedekatan mereka. "Kalau dia, Ariel Noah sudah jawab. Gue juga akan jawab," ujar Luna Maya. Luna Maya dan Ariel Noah pernah menjalin asmara medio 2010 hingga kemudian dihebohkan dengan munculnya rekaman video syur di jagat maya. Artis Luna Maya dan musisi Ariel Noah baru-baru ini sukses membuat publik heboh bukan main. Bukan tanpa sebab, hal itu karena Luna Maya dan Ariel dikabarkan kembali bertemu setelah menjadi mantan kekasih. Bahkan, Ariel Noah dan Luna Maya juga diketahui foto bersama. Momen kebersamaan itu diunggah oleh Amin di akun Instagramnya @aminisback.